Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar setia Radio RSB. Radio Suara Batubara FM 89.3 yang Allah berkahi di mana saja berada. Alhamdulillah, hari ini Allah menitipkan sehat, menitipkan umur, sehingga kita bisa mendengarkan manfaat dari radio ini. Semoga Allah menyayangi Anda di mana saja berada, wabil khusus kepada penyiar kita hari ini, Pak Nanan Saputra, dan jajaran penyiar lainnya, sebagaimana usulan tentang judul hari ini masalah menggibah. jadi orang pahamnya gosip. Ya. Saya akan dahulukan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al Hujurat, surah yang 49 ayat 12. Saya mulai dengan A'udhu Langsung ke ayat. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu. Ya ayuhal amanu jatanibu kathiran minal zan. Inna ba'da zanni ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma. Akhihi maitam pakarihtumu. Wa inna innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Ya ayuhal ladina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ijitani bukati rominazan. Jauhi kalianlah kebanyakan purbasangka. Karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Apakah dan janganlah mencari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Kembali kita masalah pengertian gibah di dalam kitab. al mawsuah al kuaitia Ghibah itu adalah filogati ismun makhuzun minah tabahu tiaban iza zakarahu bima Yakrahuhu Minal min al oyubi wahuah hak fa inka nazarika baltilan pawal riba tu fi bahtin jadi riba itu apabila dia menyebut akannya dengan apa yang dia tidak suka daripada cacat. dan itu betul adanya. Maka jikalau itu tidak ada, maka disebut yaitu giba itu dosa. Seperti halnya kita pahami itu adalah Jadi kalau seandainya dia itu tidak benar adanya, disebut sebagai fitnah. Kalau seandainya dia benar, itu riba atau gosip. Yang kita pahami, Bahasa gosip itu di masyarakat kita makin digosok makin disip. Makin digosok makin sip. Nah itu seperti itu. Jadi para pendengar yang Allah muliakan. Giba membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Baik mengenai aib, fisik, harta, keturunan, agama maupun akhlaknya. Giba termasuk dosa besar yang Allah haramkan. Di dalam kitab Al-Kabair, gibah itu atau menggosip itu wajib taubat. Nah, jadi, gibah memiliki banyak bahaya, baik bagi yang melakukannya maupun bagi yang mendengarkannya. Bukan satu sisi saja, sebab orang yang mendengarkan orang menggibah itu termasuk berkongsi di dalam gibah itu sendiri. Takkan mungkin dia sendiri saja. Nah, beberapa bahaya gibah, pertama, Merusak persaudaraan dan persatuan, gibah dapat menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian antara orang yang digibahkan atau yang digunjingkan. Hal ini dapat merusak persaudaraan dan persatuan dalam masyarakat. Selanjutnya, menyiksa pelakunya di akhirat, sebab ini dosa besar. Selanjutnya, menggugurkan pahala amal. Jadi kita banyak berbuat kebaikan. Kebaikan kita itu kita transfer untuk orang yang kita gibahi, kita gunjingi, kita gosipi. Ini memang termasuk perkara masalah di mulut kita. Dosanya yang datang dari mulut kita. Tips menghindari gibah atau gosip. ya. Para pendengar radio RSB di mana saja berada. Pikirkan konsekuensinya sebelum menggunjing orang lain. Pikirkan konsekuensi yang dapat terjadi. Apakah gibah tersebut bermanfaat atau hanya menimbulkan masalah? Pikirkan. Kadangkala orang yang menggosipi ini pekerjaan dia belum selesai di rumah, tapi karena menggosip itu enak, menggibah itu enak, menggunjing itu enak, sebagaimana kata ayat, dia seperti memakan daging Mayat bangkai saudara kandung dia sendiri. Dia nikmati itu. Dia bisa pergi ke sana kemari. Menjadi wartawan tak begaji. Sanggup dia untuk itu. Sanggup dia melakukan itu. Kadangkala urusan di rumah tidak selesai. Masak belum selesai. Cucian belum dicuci. Tapi karena memang penyakit menggosip ini. Menggibah ini. Menggunjing ini. Dia tinggalkan itu semua karena kenikmatan menggunjing ini. Jadi dalam satu kesempatan istri saya itu ada cerita enak ya orang itu mungkin pekerjaannya sudah selesai. Ditengoknya suka duduk-duduk menggunjing menggosip. Ini rumah ini kecil saja dari ujung sampai pangkal pekerjaan nggak selesai-selesai. Kata dia begitu. Memang hebat orang yang tukang menggosip ini. Jadi satu saat saya tukar pikiran sama beliau begitu. Jadi pikirkan konse konsekuensinya. Selanjutnya kalau ada orang yang menggibah, alihkan pembicaraan. Jangan diteruskan itu. Ini ada orang dapat berita nih, ya. Uh, ada kasus gitu. Ini si Poland begini begini. Uh, ada cerita begini 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 katanya. Ah, lanjut lanjut katanya. Si kawan gibah ini. Jika terjebak dalam pembicaraan gibah, cobalah untuk mengalihkan pembicaraan ke topik yang lain yang lebih positif. Selanjutnya, bersikap positif berusahalah untuk selalu bersangka baik kepada orang lain, hindari mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi, orang yang menggibah itu ngomong sama kita, kita katakan yang bersikap positif mungkin engkau salah lihat, mungkin salah sangka. Kita pun masih banyak kekurangan, seperti itu. Selanjutnya perbanyak istighfar karena kita adalah makhluk yang tidak terlepas dari dosa, memohon ampunan kepada Allah. Orang yang digibahi itu belum tentu orang yang digibahi itu lebih buruk daripada yang menggibahi, yang menggosipi. Boleh jadi kita lebih parah daripada orang itu. Cuma kelihatan saja. Aa, jadi, racun perusak persaudaraan adalah gosip atau gibah. Ini pernahkah kita tergoda untuk membicarakan orang lain di belakang mereka, atau pernahkah kita menjadi sasaran gosip atau gibah? Gosip kebiasaan membicarakan orang lain dengan tujuan negatif, bagaikan racun yang dapat merusak persaudaraan dan menghancurkan kedamaian. Islam melarang tegas tentang ini, sebagaimana ayat yang... Saya bacakan tadi, jadi jangan menyebarkan informasi yang salah. Walaupun itu benar, tapi ini kan perlu klarifikasi. Gosip seringkali tidak benar dan hanya berdasarkan spekulasi. Ini di dalam hati seseorang, walaupun dia nyata benar, contohnya ada orang itu ketiak dia, uh, panuan gitu. Kalau orang lain tahu, kan, walaupun itu benar gitu, uh -uh. atau mungkin kita salah pandang. Sebagai gantinya, Islam mengajarkan tadi, sebagaimana yang saya ceritakan, bicarakan kebaikan orang, sebarkan informasi positif tentang orang lain dan hindari membicarakan kekurangan mereka. Kalau masalah itu belum clear, cari klarifikasi sebelum menyebarkan informasi. Udah itu lagi kita itu belajar memaafkan orang lain jika kita disakiti oleh gosip karena di dunia ini tak akan sunyi kita dari segala macam cakap-cakap manusia bertetangga sama manusia pasti ada saja masalah ya yang mau aman itu memang kita tinggal dalam hutan nggak ada tetangga yang mungkin menggosipi kita seperti itu Memang di dalam kitab itu ada dibahas ada enam bentuk giba atau cerita itu yang diperbolehkan walaupun itu benar. Pertama, mengadukan perbuatan zalim kepada penguasa. Contoh, melaporkan korupsi atau penipuan kepada pihak berwenang. Jadi kan disebutkan keburukannya. Ya, kalau tak disebutkan maka ini tak akan bisa diselesaikan. Jadi ini termasuk gibah yang diperbolehkan. Selanjutnya mencegah kemungkaran. Menegur orang yang melakukan perbuatan maksiat. Jadi dia pelaku itu ada yang bandar narkoba. Walaupun dia betul bandar narkoba. Ceritakan supaya orang-orang berhati. Mencegah kemungkaran. Selanjutnya meminta kepastian hukum atau fatwa. Menceritakan kebenaran tentang masalah ibaratnya berumah tangga kan. Diceritakan sama ustadz atau kiai. Atau orang-orang yang dianggap dipercayakan untuk itu. Bertanya hukum. Mesti kita harus buka. Selanjutnya memperingatkan atau menasehati, memberitahu teman tentang bahaya jangan berkawan sama dia. Dia itu penipu, dipinjamnya uang sama aku. Karena itu berarti kan kita menceritakan benar kelakuan dia. Jadi supaya orang berhati-hati dengan tipu dayanya, atau dia itu penjual narkoba. Seperti itu. Selanjutnya menyebutkan keburukan ahli maksiat. Uh, kalau dia masih melakukan maksiat kalau sudah bertaubat belajarlah kita memandang yang baik pada dirinya selanjutnya memperkenalkan jati diri seseorang yang sudah masyhur ibaratnya gigi dia keluar gimana Nah ini sebetulnya masuk gibah juga Mem menyebut fisik seseorang tapi orang tak akan kenal kalau tidak disebutkan ciri-ciri tadi atau hidungnya pesek, atau orangnya hitam, gitu, matanya besar, atau matanya keruh, lain sebelah dan lain sebagainya. itu menyebutkan uh, fisik yang terkenal atau uh, nama dia katakan duan, tapi dia orangnya pendek, duan pendek. Nah, pendek ini kan menyebut fisik seseorang itu ini termasuk uh, gibah, iya. perlu diingat bahwa gibah hanya diperbolehkan dalam kondisi-kondisi itu saja, kita harus berhati-hati dalam berbicara tentang orang lain dan menghindari gibah yang tidak perlu. Sekiranya begitu saja, Pak Putra, semoga Allah memberikan keselamatan untuk kita agar mudah untuk e, menjauhi gibah ini. Walaupun tadi ada gambaran diperbolehkan. Kiranya semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita, dunia dan akhirat. Iya. <laughs> oh iya, tuh Putih. Ya, atau Putih yang Allah muliakan dan para pendengar setia RSB di mana saja berada. Betul, tapi kan kita bukan sebagai tim penyiar. Kalau yang betul itu itu dalam rangka untuk membatasi maksiat uh -uh, maka ini gibah yang diperbolehkan. Uh -uh, jadi kalau tidak benar itu namanya sudah fitnah ya. Uh -uh, jadi kalau kita bisanya klarifikasi dulu, jangan menjadi tim suka menyebar-nyebar begitu. Yang diperbolehkan tadi yang seperti itu, yang yang disebutkan enam uh, poin yang sebelumnya. Uh, jadi kalau ibaratnya adalah ini contoh orang berzina betul adanya, tapi dia sudah bertobat begitu. Ya sudah batasi saja. Uh, uh, khawatir zina itu akan terjadi juga dalam keluarga kita. Aa, kita disuruh bersengkabai baik. Atau kalau kita kalau kalau cerita yang di dalam hukum Islam itu kalau ada orang zina harus menghadirkan empat orang saksi, harus ada bukti yang otentik, kan begitu? Contoh, ada di kampung kita ini orang nikah pesta kawin itu karena perutnya besar itu, alah dia itu hamil duluan itu. Ketika dia berani menuding orang tua hamil duluan, berani tidak dia bersaksi demi Allah nampak Baru diterima persaksiannya. Dalam Islam ada empat. Empat orang. Kalau tidak bisa. Maka lebih baik menahan mulut. Seperti itu. Begitu ya. Uh, Pak Putra. Hmm. Iya. <guluh> oh Ibu R. Er, ya di Indrafura. Alhamdulillah. Oh. Hah. min zalik. Jadi rentiner ini, Pak Putra, ini kan pekerjaan riba. Hmm, riba ini Allah dan Rasulnya memusuhi. Mudah-mudahan kita selamat dari jeratan riba. Yang lalu kita cerita masalah riba itu kan riba nge Iya, sudah pernah kita bahas. Jadi balik kita cerita tentang masalah berbusa nasari ini. Ini menjadi topeng. Di akhir-akhir zaman ini banyak orang berpakaian malaikat. Tapi sejatinya dia itu sebenarnya iblis. Setan. Menggunakan simbol-simbol islami. Tapi perbuatannya itu tidak sesuai dengan apa yang digariskan islam. Berhati-hati kita. Cuman kita doakan saja orang yang berlaku jadi rentener itu selamat dari jurang dosa besar itu riba itu. Lalu kita gibahi, nah, kita gibahi ini tadi termasuk menyebarkan keburukan ahli maksiat karena dia pelaku riba supaya selamat orang dari dia. Jangan pula orang, oh udah mantap nih Chan minjam uh, apa tarik-tarikan tembak atau riba dan lain sebagainya. <laughs> Ya sama, pendukung. Tidak akan mungkin terjadi riba itu kalau tidak ada orang yang meminjam. Cuma memang uh, orang meminjam ini kan ada bahasanya kondisi aku kan darurat, mepet. Tapi kok sering, sering kali mepetnya. Kadang ini kita nih, iya, <laughs> kenaknya bukan masalah apa Pak Putra, bukan keperluan hidup, tapi gaya hidup. Mm -mm. kalau keperluan hidup hanya makan dan lain sebagainya, tapi kalau gara-gara gaya hidup, akhirnya apapun dilakukan demi style. Begitu loh, <tik> <tik> iya, jangan-jangan kalau menceritakan tentang orang pelaku riba tadi dan dia penebar riba, itu bukan gibah, itu bukan gosip itu benar adanya dan dianjurkan di dalam agama agar uh, menjauhi orang seperti itu. <sulimat> iya. <laughs> oh, Bang Idul Soma. Iya, yeah, masya Allah. Assalamualaikum Al warahmatullah wabarakatuh. Iya, tadi sebagaimana kita cerita apa sih pengertian giba? Giba itu membicarakan keburukan orang di belakangnya, dia nggak ada di tempat. Kita ada satu, dua, A dan B yang diceritakan C. C itu nggak ada di tempat, itu namanya giba, keburukan dia yang diceritakan. Baik mengenai aib nya matanya, keruh picek, buta sebelah, masalah hartanya, dia miskin, lain sebaiknya, keturunannya, hitam putih kulitnya, agamanya juga, maupun akhlaknya. Ya. Kalau akhlaknya ibaratnya kelakuan, dia ya makan itu. Kalau makan itu kan kayak orang raksasa. tadi ya gitu. Uh, main sedot begitu buruk lah kita nampak lalu kita ceritakan si polan tuh, makannya begini-begini nah, kencang kali wah congok kali lain sebagainya nah, ini gibah tapi belakang itu ya jadi walaupun itu benar tapi kita menceritakan di belakangnya tidak termasuk yang enam tadi maka itu gibah dosa besar kita lagi memberikan pahala kita kepadanya jadi ada satu kisah ada nama seorang imam, Hasan Basri. Dia dengar ada orang menyampaikan cerita, "Wahai imam, engkau digibahi, engkau digosipi, engkau diceritakan orang lain." Lalu uh, dia menyiapkan hadiah, Mau disiapkan hadiah, diantarkannya kepada orang yang menggosipi. Dia tadi menggibahi, "Terima kasih, si Polan. Ini hadiah untukmu." Orang yang menggosipi menggunjingi tadi, terkejut. Ya, terkejutnya mana? Kok aku dapat hadiah? Iya, engkau telah memberikan pahalamu untukku. Katanya begitu. Iya. <laughs> iya, Pak Uban. Iya. Pak Gunawan di Gamus Laut ya nah, Sebenarnya amalannya itu kita belajar ilmu cuek juga ya Mata kita nggak perlu tertuju dengan orang, telinga kita nggak terlalu tanggap, ngomong kita dibatasi begitu Makanya tadi sebenarnya ada agak lawakan sedikit ya kan pergi ke dalam hutan, nggak ada sama siapa-siapa, nggak -siapa, terkoneksi dengan siapa-siapa, walaupun dengan HP sekalipun, maka kita akan selamat dari masalah gibah ini. Ya, tapi berupaya. Kalau seandainya terjadi sama kita dengan orang lain, coba ketika ada orang ngajak kita menggibah, kita alihkan pembicaraan. Itu saja. Namanya kita ini jumpa sama orang-orang banyak. Seperti itu. Alihkan pembicaraan. Jika terjebak dengan pembicaraan gibah. kalau dia menceritakan tentang itu, ah ceritakan tentang yang lain. Ah ini kan udah mau masuk nih musim-musim uh, pemilihan uh, bupati, calon-calon uh, ini kan sudah beredar, begitu diajak begitu. Atau mungkin uh, apa bumbu buat uh, apa gulai lemak begitu, dia ceritain orang, alih kan. Ah -ah karena harus kita pikirkan konsekuensinya bukan sekedar di dunia ini saja tapi di akhirat juga punya dampak. Ah seperti itu ya. Iya, hibzul lisan. Menjaga lisan ini kan suatu yang di dituntut agama untuk betul-betul. Iya, -betul. karena banyak orang bisa jatuh dalam neraka gara-gara lisannya dan kemaluannya seperti itu. Iya, iya. Iya. Iya, jadi kesimpulannya Pak eh, Saputra dan Saputra ya, kita ini kenali diri kita. Kalau kita tahu kita ini hamba yang penuh dengan kekurangan, maka kita harus berfokus kepada diri kita. Jangan sibuk dengan orang lain. Kita adalah makhluk yang senantiasa Sibuk dengan menyiapkan bekal akhirat kita. Jadi, kalau ada kekurangan orang lain, belajar memaafkan kekurangan itu. Dia juga manusia, sebagaimana aku. Bersama-sama kita menjaga lisan, kita hindari menggibah, itu menggosip, itu karena itu dapat merontokkan amal soleh kita. Kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan penuh kedamaian dengan menjaga lisan kita, karena cara menyakiti orang itu kan beragam-ragam. Seperti itu, jadi mudah-mudahan Allah menyayangi kita semua, memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Semoga pertemuan ini kita mendengarkan dengan penuh khidmat Allah. Payungi kita dengan keberkahan dunia dan akhirat. Titip salam untuk seluruh pendengar setia radio RSB di mana saja berada. Wabil khusus istri sayang saya lagi masa-masa itu, Sri Andani. Semoga Allah menyayangi beliau dan kita semua. Demikian Pak Putra, subhanakallahumma rabbana wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.